side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Geng Enjang Lur masih bersama di channel Markomplong ya. Kali ini sedang di ladang. Ini rencana mau saya tanamkan cabe ya. Buat konco-konco sedulur wong Temanggung, nopo wong liyane. Nopo daerah pundi mawon sing petani cabe. Saya kasih rekomendasi ya. Ini ada pupuk yang namanya Kristal ya. Di ladang enaknya pakai Kristal ya. Ini agar tumbuhan cabenya ini sik ngombe sik. Tadi yang tegale kan lemai mawur ya. Jadi nek nggawa Kristal ki saya mawur ya. Kristal itu adalah apa? Adalah pitik ya. Alias debelang. Debelangan lho. Debelang pitik ya. Kaya ini kok saru ya cara ngomong melido bolang ya. Nah wis teko kandang nih lho, pupuk wis. Pupuk kandang, titik ngono lho. Ya oke ngene iki. Tak shoot ki. Ben cetho Kristal ini. Nah ini. Kristal. Kristal lemen ayam ya. Jadi nek ning Tegal iku mawur kowe. Mawur. Kok campur wae karo lemahe baru ditutup. Nah, kita sudah ditutup langsung plastik iki. Yo ngenteni lerem sik, ndak panas kembu ya. Tutup kayak plastik tangguri. Insya Allah lemu ya. Paling ndak ya ngecori barang. Nek gur tok tangguri njuk nengake kan ya ora lemu to ya. Enak tenan. Jadi lemu ini ya panas ngene iki tok. Yang penting ono dinding ya. Oke, jadi vlog ini mungkin saya rekomendasi buat rencang-rencang yang lagi cari pupuk lemu dulu, pupuk lemu buat nanam padi ya. Saya rekomendasi ini di Tegal ya, ladang pakai pupuk. Tapi kalau rencang-rencang kok punya ide, kalau punya ide mau pupuk apa ya yang sudah biasanya, mau pupuk sapi atau apa, kambing atau lainnya ya, mungkin nanti bisa komen-komen di bawah. Tapi kalau saya biasanya pakai ini Kristal ya. Ini udah beberapa tahun ini pakai Kristal terus, hasilnya juga apik, bagus. Oke, vlog ini saya mungkin nggak cuma review rekomendasi ini enggak, tapi saya mau memang rencana mau ini bedengi bro. Nanti ngalah sih saat turunin nandur yang bedengi barang. Tapi berhubung ini udah jadi bedengan, tinggal kita buka ngeceri seperti ini. Ini udah dua kali tanduran bro. Jadi biasanya kan satu kali dibuka aja bisa, nanti diisi lagi. Tapi kalau udah tiga periode biasanya saya gantikan untuk tanaman seperti jagung ya. Jadi enggak meligi mao, meligi cabai terus enggak. Di ladang pun juga manut cuaca. Nek posisi cuaca panas itu kan kalau di Tegal kan jarang air ya, mau ndak mau ya harus tanaman yang seperti kayak tembakau juga ya. Nek wong manggung ya tembakau barang. Untuk tanaman lainnya apa ya, jagung mungkin bisa, tapi oke mati nih. Yang paling ekstrim kuat itu paling tembakau ya. Jadi rencang-rencang kalau punya ide, kalau punya rekomendasi lemi apa gitu, bisa nanti komen-komen di bawah ya.
saya juga tanya ini bro, bro gak na atau foto-foto takon lah di sing gacor, di sing apik ngono lho, seperti dadi rezekine ya. Oke, gitu aja. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Thank you. Selamat pagi. Selamat bekerja keras. Mantap.